Pemirsa, diduga tidak kuat menahan beban, satu unit krain yang tengah mengangkat besi pembangunan jembatan terbalik. Akibat kejadian, operator krain terluka. Sebuah video amatir merekam saat satu unit krain terbalik di Kota Langsa, Aceh. Dua orang warga yang berada di atas krain berusaha menyelamatkan diri. Namun naas, operator krain terluka setelah terjatuh dari atas krain setinggi 5 meter. Usai kejadian, korban dirawat di RSUD Langsa. Pasca kejadian, belum ada keterangan dari polisi maupun pengelola proyek.